Saudara Dewan Pengawas KPK hari ini memanggil Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI dalam kasus pelanggaran kode etik Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Pemanggilan Boyamin Saiman guna mendalami pertemuan antara Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Boyamin juga mengaku ditanya soal LHKPN yang tidak dilaporkan oleh Firly. MAKI berharap Dewas KPK bisa mendalami dugaan gratifikasi yang melibatkan Firly Bahuri. Penerimaan, pemberian, atau dugaan pemerasan, atau dugaan bertemu dengan pihak yang berperkara. Itu kami menjelaskan bertemu dengan saksi itu bagaimana, di mana, dan tadinya ngomong apa, kemudian menjadi ngomong apa adanya. Gitu. Jadi itu berkaitan dengan poin pertama, berkaitan dengan Pak SIL. Yang kedua, kalau bergaya hidup mewah itu tidak terlalu didalami tadi, karena ya buktinya sudah jelas, karena satu, bergaya hidup mewah sewanya aja 650 juta, 2 tahun, berarti kan 1,3. Terus kedua juga tidak dilaporkan LHKPN, itu berarti kan tidak patuh LHKPN. Ya, terus saya berharap yang dugaan gratifikasi mudah-mudahan Dewan Pengawas bisa menyari sebenarnya siapa yang bayar itu, saya tidak punya buktinya.